Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu? Duit parkir cu bis dari ATM udah nyampe 5 tapi tetap harus bayar parkir aja. Oh ada pas receh. Mengapa sulit untuk ku bisa. Jadi hari ini kita San Mori. Anjay, setelah sekian lama. Kemarin San Mori sih, tapi kan di Jakarta. Mengapa sulit untuk ku bisa milih. Kita lewat sini karena ke DH dulu, karena kalau lewat sini lebih dekat, lewat atas mah jauh. Mengapa sulit untuk ku bisa milih. Rame anjir. Kita ke DH dulu baru balik lagi ke sana. Setelah sekian lama keseringan mager ya kan. Ini belum tidur anjir. Tadi malam dari apa habis nongkrong di stasiun. Pulang jam berapa? Jam 4 lah. Ya jam 5, cuk. Nyampe kos tuh. Motong jalan sini nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, mohon maaf pak. Sekali ini aja, nggak tiap hari loh. Tadi baru pulang jam 5 aja, jam 5 nggak tidur, cuci motor. Baru beres cuci tadi sih jam 6. Ih, lupa isi bensin cok. Taruh di bawah. Mengapa sulit? Oh mengapa sulit? Sangat sulit, tidak mungkin. Guys, nyala Chan. Nyala. Nyala. Asli nyala tuh. Nyala ya. Mana nge-vlog? Ayo ke tengah sosial sendiri ya. Ayo itu. Oh, entar dia. 400 semua aja. Anjir motor baru. Aprilia, apa sih namanya? Dorso Duro. Nama teh menipu. Susah pisan anjir deh. Aprilia Dorso Duro. Udah San Morinya yang deket-deket aja. Ke KFC meren. Kan kemarin ke Jakarta, sekarang KFC. Motor tadi baru beres dicuci. Tadi habis dikasih cairan pengkilap, jadinya kukilat agak. Kita lihat ya, nyalain 4,5. 1, 2, 1, 2, 3. Anjir sekali start tuh. Pagiku cerah, matahari bersinar.
bensin aing tadi masih banyak kayaknya. Gak perlu isi kalau cuma pakai FC doang. Dorong. Gak dua kali ya. Abis. Abis bensin aja. Pagiku cerah, matahari bersinar. Bos cocok bos, cocok. Lebih cocok ini daripada 2,5 sih. Ini aja beli bos. Cuma mau dijual 20 juta. Ini tuh Thunder begitu. Hah? Oh ini Suzuki Thunder, Suzuki Thunder Modif Trail. Anjir. Suzuki Thunder, cok. Thunder 125 400. 125 tapi di bore up. Oh di apa engine swipe gitu. Ya, swipe. Oh, atasnya pakai apa berarti? FU. FU. Buh. Oh, FU FI-nya. Ya. Oh iya benar. Ganteng ai modif Thunder modif. Kalau abang dia tampang marah. Aing capek-capek ngerestorasi motor dibilang Thunder modif anjir. Ay capek-capek nyara DRZ dibilang Thunder modif tuh. Ini Diablo ya? Mana ada Diablo anjir. Beda, cok. Anjay, langsung ganti motor, cok. Eh, ini masuk gigi gimana? Ih, berat anjir. Udah nyala. Nyala. Itu mah enggak pakai radiator, bos. Pakai oil cooler itu. Itu lupa ngecek bensin anjir. Siapa kan? Masih lah, cukup lah buat KFC dong.
Kita sampai. Ini udah berapa lama kan kayak aja. Ada meren setahun aja kan kayak. Enggak deh, setahun juga sih. Cuma berapa bulan doang aja. Sorry. Gak sengaja ya. Korek, rokok aja nggak ada, gimana korek? Klasik supermoto, fairing, itu tuh maksudnya apa sih supermoto moge atau? Iya, moge, hypermoto, lain hypermoto, hypermoto. Dua lima puluh. Kita mah rombongannya campur ya? Campur ya, mau Matic, mau apapunnya. Gak ada. Mau motor apapun Supra juga. Supra juga gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Emang ada Superjet ya? Kita mah bukan rombongan build up doang gitu ya. Bukan lah. Gak boleh kayak gitu kita mah ya. Kita mah bebas. Kita mah bebas. Mau lihat motor ini juga gak apa-apa. Mau Matic juga gak apa-apa. Mau juga bisa. Bisa, jalan kaki juga bisa. Bisa. Nanti dibonceng. Bisa malu. Aman bang. Aman bang. Mana lu berangkat? Mana bawanya? Nah, jadi kayak ginilah pemandangan kalau San Mori di KFC deh. Tapi ini lumayan sepi sih. Biasanya teh lebih ramai lagi. Biasanya tuh parkir tuh sampai mepet-mepet. Ini masih ada lowong jadi agak sepi. Soalnya pada pindah ke bawah, di bawah tuh ada Uncle Smoke, kafenya Pro Street. Jadi pada pindah ke bawah, tempat San Mori baru lah. Cuma di bawah sana tuh lebih ke moge-moge. Kalau di sini campur. Nanti habis ini dari sini KFC baru kita ke Uncle Smoke di bawah. Biar motor aing dipindahin sana. Ya gini doang sih kayak San Mori teh, makanya kadang males San Mori teh ya gini-gini doang aja. Kecuali kalau ramean ya iya. Ini aja ramean tuh. Ada berapa motor sih tadi tuh? 1 2 3 4 5 6 6 motor. Halo guys, saya Agung FMM. Saya Sarsari. Hari ini baru pertama kali dan kaget. Kenapa lebih memilih teh? Karena teh keluar asap. Banyak rasanya, enak. Oh, banyak rasanya. Kan enggak ada rokok rasa stroberi. Ada. Rasa coklat, rasa jambu batu kan enggak ada. Di kapasnya dikasih selai stroberi gitu. Ah. Anjir, aing ditinggal sendiri, Cuk. Soalnya aing benerin kamera dulu tadi. Tadi tuh udah capek-capek nge-vlog terus
suaranya hilang anjir. Bukan hilang sih, masalah di mic-nya. Karena pakai Google langsung mic-nya ketarik anjir. Dan ini dia Uncle Smoke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, tujuh deh. Kirain aja tadi 6 motor, cok. Ternyata 7 motor. Nah, jadi ini dia tempat baru. San Mori aja. Uncle Smoke. Pada lari kesini semua. Jadi di atas sepi. Ayo mau pukul tapi arah itu takut dipukul balik sama abang. Ya dimatiin. Ayo mau masuk YouTube padahal. Ya. Ngapnya cok double. Oke, balik kita. Anjay, motor ganteng ada di depan kita. Seger gini lihat motor ganteng ini. BMW, LNBW, GSX, CBR, sama R6. Kapan punya? Aminin aja dulu ya kan. Naksirnya BMW, BMW. Apa sih namanya itu namanya? Cakep modelnya anjir. Bos, cocok bos. Emang motor ini kalau dibawa orang tua cocok. Motor ini kalau dibawa sama orang tua cocok. Namun kayak anak muda kayak aing mah enggak cocok aing. Pulang langsung tidur ya. Belum tidur dari semalam. Tadi pulang NR tuh jam 4 subuh. Jam 5 nggak tidur, jam 6 langsung cuci motor, soalnya motor belum dicuci tadi kan. Aprilia Dorso Duro 750 750 700. Oh, kok berubah jadi NMAX? Perasaan tadi 4,5, cok. Oh, ini. Kirain berubah jadi NMAX tadi. Lewat mana ini, anjir? Lewat atas. Maranatha gitu. Dirteron. Emang bener anjir motor kayak gini tuh cocoknya pakai jaket-jaket touring kayak gini. Ini kan jaket touring yang dipakai. Emang bener jaket itu tuh cocoknya dipakai sama motor-motor besar kayak gini. Apalagi motornya konsepnya touring tuh. Panas. Panas, panas, panas. Panas, panas, panas. Geng, gitu suaranya aja. Geng.
jeng 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 jeng. Bisa pakai simpan buat pajangan. Om ini motor apa? Ini motor apa? Fiction modif. Oh, fiction modif buat 4,5. Wah, panas banget. Panas, anjir. Wah, panas banget. Gak capeknya pakai motor itu? Ini mah kaki-kakinya mati anjir. Terlalu keras settingannya. Ada pembuangan angin. Ah, udah dibuang lagi anginnya. Kebanyakan. Punya yang gitu juga kemarin terlalu keras. Aing buang anginnya baru empuk. Jatuh ribet kaki. Lain kaki aing yang kena, kaki orang. Ah. Sekarang kita balik ke kosan. Mau tidur dulu, cok. Kita bawa barbel buat latihan-latihan kalau pagi. Jatuh nggak barbel? Makanya kalau jatuh kena orang bahaya, cok. Ah. Terakhir San Mori itu kapan ya? Pas acara San Mori kemarin kalau gak salah sih, bulan apa gitu. Udah jarang San Mori lagi. Paling NR, kalau NR mah sering. Kalau San Mori mah jarang. Soalnya ya, bukan susah bangun pagi sih, karena susah tidur malahan, bukan susah bangun. Jadi orang San Mori, kitanya tidur. Saat molor anjir. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Nanti ditunggu konten selanjutnya. Kalau minggu depan San Mori lagi enggak tahu kayaknya. Soalnya orang-orangnya pada kerja semua. Jadi kalau kosong ya San Mori, kalau enggak ya enggak. Kadang kosong dipakai istirahat juga kan. Ayo hampir nabrak pot bunga tuh. Oke. See you next video. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.